8 sekian triliun itu Pak nanti akan digunakan untuk apa saja? Oh, jadi gini kan, dulu kan anggaran kita itu pada tahun 2021 ya itu kan sejumlah lebih kurang 112 triliun. Kemudian ada refocusing itu 106 triliun ya. Kemudian sekarang pagu indikatifnya ada 97, sekian triliun. Tentunya kegiatan ini kita gunakan yang pertama nanti untuk satu belanja pegawai ya, memang yang masih kurang. Yang kedua nanti belanja barang. Karena ke depan itu kan ada kegiatan-kegiatan yang memang harus kita kerjakan ya. Seperti ke depan itu belanja barang itu kita akan menambah jumlah daripada pendidikan Bintara Polri yang sekarang itu hanya 10.600 orang, nanti kita akan nambah jadi 25.000 orang. Itu adalah biaya untuk pendidikan, pada pendidikan kemudian biaya untuk gaji mereka. Ini kan akan bertambah. Kemudian yang kedua ada pengiriman pasukan PBB, ya. Kemudian ada kegiatan pemeliharaan dan lain sebagainya. Ini untuk kegiatan kita. Itu kan pengajuan kita. Ya. Oke. Okay. Untuk pengamanan ibu kota barunya, Pak? Pengamanan ibu kota baru itu kan nanti kita akan ada anggota, itu hanya biaya untuk satu berangkat mereka, karena dari anggota dari BRIMOB itu akan kita kirim ke Kalimantan Timur, mereka akan melaksanakan kegiatan pengamanan di sana. Itu biaya-biaya transport, berangkat, pulang, termasuk ada indeks-indeks untuk kegiatan mereka di sana. Itu, ya. Pak, ya. Terkait dengan penembakan di Papua itu seperti apa, Pak? Kenapa? Waktu nanti Pak, ini aja lah Pak, Kadibu Mas, ini kan itu ya. Pak, ya.